Hai, selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan Cikgu Katie hari ini. Apa khabar semua? Cikgu harap semua anak murid Cikgu sehat sahaja di samping keluarga tersayang. Hari ini kita akan belajar benda bukan hidup. Mari kita lihat contoh benda bukan hidup. Kereta. Kapal terbang. Rumah. Kerusi. Apakah ciri-ciri benda bukan hidup? Benda bukan hidup tidak makan dan minum. Benda bukan hidup tidak membiak dan membesar. Benda bukan hidup tidak boleh bernafas. Dan benda bukan hidup tidak boleh bergerak sendiri. Okey, yang manakah benda bukan hidup? Lalat dan kerusi. Yang manakah bukan benda hidup? Ya, kerusi adalah benda bukan hidup. Soalan berikutnya, rumah dan kucing. Yang manakah benda bukan hidup? Ya, rumah adalah benda bukan hidup. Kereta dan lembu. Yang manakah benda bukan hidup? Ya, kereta adalah benda bukan hidup. Kapal terbang dan bayi. Yang manakah benda bukan hidup? Ya, kapal terbang adalah benda bukan hidup. Tanya anak-anak kerana berjaya menjawab semua soalan dengan betul. Setakat ini sahaja pengajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.